halo ketemu lagi samping bong Plus dan sekarang masih Sunflex series. Sekarang saya ada Sunflex Ultimate C55 atau Ultimate C55. Dan masih sama sama yang sebelumnya ini karetnya pakai Mogul. Cuma bedanya ini karetnya tebelnya sponsnya 2,0 apa atau 2, 2 mili dan ini tanpa karbon beda sama yang Lam Siu Hang sama yang Legend Carbotech kemarin ini kelasnya competition kalau Carbotech kemarin competition plus dan ini karetnya mogul tebelnya dua mili udah ITTF lalu ada ergo grip sama yang sama seperti yang kemarin yang Legend Carbotech Ergo Grip itu pada intinya memberikan kenyamanan saat digenggam saat dipegang dan saat kontak dengan bola atau saat perkenaan bola untuk menghasilkan bola yang lebih maksimal lalu ini ada shock absorber nah kalau dilihat ini ada shock absorbernya kelihatan seperti ini shock absorbernya shock absorber tube sebetulnya bentuk, bentuknya ini plastik atau bahannya plastik plastik yang sangat kaku untuk menyerap getaran kontrol dan presisi yang lebih baik adalah keuntungannya jadi di dalam di dalam sini di dalam handle ini sebenarnya kosong lalu diisi sama tube atau tabung tabung plastik panjang sampai sinilah kira-kira ini ada warna merah kelihatan kalau tadi dari dekat kelihatan sub shock absorbernya. Jadi meskipun ini nggak pakai karbon atau ini all wood, cuma ya kalau ada, <laughs> ada shock absorber, kalau ada shock absorbernya berarti ini nggak akan getar. Nah, tapi nanti kita buktiin nanti di meja geter atau enggaknya. Nanti kita coba dikit di sini enggak, uh, memang memang nggak terasa getar. Oke, si getarannya tuh langsung langsung keredam. Langsung keredam sama tabung peredamnya di sini ada di dalam. Langsung aja kita ke meja, kita coba bednya rasanya kayak gimana performanya kayak gimana dan seperti biasa kesimpulan ada di akhir video jadi tonton terus sampai habis Jangan kemana-mana. Oke, kita balik lagi Tadi saya udah coba bednya Sunflex Ultimate C55 Seperti ini Yang ada Shock Absorber nya Nah kenapa ini pakai Shock Absorber Soalnya ini all wood kayunya 5 plywood Ada 4 ply basswood Dan 1 play apa satu lupa tadi nyontek <laughs> <take. laughs> ini lima layer of basswood dan satu layer poplar poplar wood compressed together nah jadi disatukan lima play lima layer basswood eh empat layer basswood dan satu layer Koplar wood. Nah, kenapa ada shock absorbernya? Oke saya coba. Memang bed ini meskipun all wood tapi nggak getar, nggak ada getarnya sama sekali. Kalau kenceng sih, nggak hmm, terlalu kenceng. Cuma ini kontrolnya besar banget. Ini pakai karetnya mogul sunflex mogul yang 2 mili sunflex mogul ya 2 mili tebelnya lebih tipis dari yang lam shuhang dan lebih jauh lebih tipis dari yang kemarin yang legend carbotech itu 2,4 mili ini legend mogul eh, ah, sunflex mogul yang 2 mili saya pertama pakai dengar suaranya ngingetin saya sama setup dulu dulu waktu zaman zaman baru belajar lalu beli bed yang agak bagus yang bagus dulu pakai karbon kayu sejuta umat gergeli <-giri> Nah, tapi lihat lihat senior senior ada yang pakai kayu kayu Eropa yang all wood gitu, lalu pakai karet karet Eropa. Nah suaranya ini sama kayak gitu, sama kayak karet karet Eropa dipasang di kayu Eropa yang all wood. Ini rasanya sama kayak gitu, bunyinya sama kayak gitu. Kayu all wood pakai karetnya soft tapi nggak terlalu tebel Nah, memang nggak terlalu kencang, cuma ini kontrolnya besar banget. Kontrolnya berasa banget di tangan. Nah, buat dorong-dorong, ya udah pasti kontrolnya daripada speednya lebih besar. Buat smash, nah, kalau buat smash, ini karena karetnya agak tipis, beda sama yang kemarin 2,4. Ini agak tipis, lebih enak Uh, jadi si karetnya tuh limitnya enggak terlalu enggak terlalu tebal maksudnya limit tuh jadi kalau karetnya terlalu tebal pas kita kasih tekanan misalnya dari 2,4 kita kasih tekanan gitu masih ada sisa satu mili misalnya gitu nah itu jadi agak susah buat kena ke kayu kalau so soalnya saya kalau smash itu lebih suka kalau bolanya tuh kerasa ke kayu nah jadi ini kalau tipis buat smash lebih enak bisa lebih berasa sih intinya lalu buat spin buat spin juga eh uh, ya kontrolnya lebih enak kalau soal power sih bisa segimana usernya lah ya mau kenceng bisa kalau tenaganya besar ya bisa kenceng gitu loh tapi ini kontrolnya lebih enak dari saya eh menurut saya <laughs> jadi si shock absorbernya ini Memang menyerap getaran, uh, jadi si bednya nggak getar. Cuma rasanya tetap, 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 feelnya tuh tetap enak. Soalnya all wood, ya yeah. all wood. Saya masih lebih suka all wood sih daripada yang ada kompositnya. Ini all wood lebih enak. Feelnya di tangan. Pakai karet tipis tapi agak soft. Cukup lah ini nggak kayak bed bed yang lain bro ini beda coba aja nah tapi kalau disuruh bikin chart atau ya bikin chart dari ketiga kayu sunflake ini menurut saya yang paling enak yang lam hang lalu yang ini ultimate C55 baru yang kemarin yang legend karbotek kenapa legend karbotek paling terakhir soalnya saya nggak terlalu suka yang terlalu kenceng <laughs> itu kencengan buat saya jadi mungkin kalau buat orang yang suka kenceng pasti pilih yang karbotek dulu karetnya tebel ada karbonnya nah jadi itu Sunflex series dari saya kita bahas dari awal ada Sunflex Lam Siu Hang lalu kemarin ada Sunflex Legend Carbotech dan ini terakhir Ultimate C55 jadi terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya